membahagiakan diri kita sendiri. Betul kan teman-teman ya? Jangan menunggu faktor ekstern yang bikin kita bahagia. Bentar hatiku saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Doanya selalu sehat dan sehat. Karena kalau sehat, kita bisa beraktivitas. Kegabutan kali ini akan kita isi dengan biasa, sesuatu yang tidak penting, tidak usah mikir, yaitu thoughts of Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kaca. Kenapa manusia itu harus berdandan? Karena berdandan itu salah satu cara yang membuat hidup manusia itu jadi semangat, jadi bahagia ya teman-teman ya. Boleh percaya, boleh tidak, itu salah satu terapi agar kita berbahagia. Apa korelasinya? Berdandan kok bisa bikin suasana hati jadi baik ya? Mungkin dengan kita berdandan, melihat wajah kita tidak kusut, wajah kita agak cerah, itu sedikit memproduksi rasa bahagia. Atau kembali pada orangnya ya. Atau tiap orang beda-beda ya. Memaknai apa yang membuat mereka itu bahagia. Apakah ketika perut kenyang? Apakah ketika bersyukur? Apakah ketika berdandan, rapi, terus membuat hati senang walaupun tak punya uang. Seperti lagunya siapa itu? Yang zaman dulu itu loh teman-teman ya. Masih dalam kegiatan kegabutan, ada kesempatan kali ini. Kalau bedaan, pasti bedaknya tercecer kemana-mana ya. Tidak bisa rapi gitu ya teman-teman ya. Oh ternyata giginya ada yang masih kotor dan perlu dibersihkan. Berdandan itu untuk membahagiakan diri sendiri ya teman-teman ya. Kalau kita happy, suasana hati jadi baik gitu ya. Karena bahagia itu tanggung jawab kita sendiri. Karena hidup kita, tanggung jawab kita masing-masing.
So, so, maka dan maka. Kitalah yang harus membahagiakan diri kita sendiri. Betul kan teman-teman ya? Jangan menunggu faktor ekstern yang bikin kita bahagia. Bentar ya. Karena bahagia adalah tanggung jawab kita masing-masing. Bagaimana kalau sesudah berdandan kita bersenandung sebentar? Kira-kira lagu apa yang membuat bahagia? Apakah lagu lawas lagunya Vina Pandu Winata yang bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta. Dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini hingga nanti, harapan di hatiku. Selamanya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta. Dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini hingga nanti, harapan di hatiku. Dan bawalah daku selamanya. Halo teman-teman, tetap semangat, tetap sehat. Semoga kebaikan selalu menyertai kita ya. Tetap do the best yang bisa kita lakukan, menjadi yang terbaik versi kita masing-masing, dan tidak usah kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena memang perjalanan hidup tiap orang beda-beda. Yang penting syukuri, nikmati. Kalau kita dijahatin orang gimana? Serahkan semua sama pemberi hidup. Karena Tuhan tidak tidur ya, tugas kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tetap semangat, semangat dan semangat. Jangan lupa bahagia. Karena bahagia adalah tanggung jawab kita masing-masing ya. Assalamualaikum.